rahim ataupun hubungan darah yang wajib dihubungkan tu macam mana? Yang macam mana satu? Jadi kata Imam Nawawi syarah lagi, dah terang lagi bersuluh ni. Dan telah kesalahan ulama pada mengenai rahim yang wajib menghubungkannya. Maka kata ulama iaitu tiap-tiap ya rahim yang diharamkan. Yang ni wajib. Maksudnya diharamkan apa? Diharamkan nikah. Maksudnya kita haram menikah dengan dia. Seperti nenek kita, datuk kita, siapa lagi? Mak saudara kita sendiri, adik perempuan kita, anak lelaki kita. Ini yang wajib sungguh-sungguh. Wajiblah kita. Banyak rahsia dia. Drama pun selalu kita tengok kan. Akibat tidak menjaga hubungan rahim ni kadang-kadang merajuk dan sebagainya, macam-macam lah. Ada satu drama tu kan. Cerita kat Segamat pula tu. Dia buat drama cerita kat Segamat. Dia merajuk punya pasal, rupanya orang tu adik-beradik. Nak kahwin tengok-tengok, bapaknya sama. Kan tanya tu. Nasib baik tak kahwin lagi. Kalau dah kahwin beranak pinak macam mana? Ini penting. Jadi menghubungkan rahim ni wajib. Jadi kata ulama, yang mana yang paling wajib? Yang tak boleh kita nikah tu. Jadi kita kena hubung, kenal titis siapa keturunan kita. Kenal abang, kenal adik. Ni satu hal juga kadang-kadang. Kan dia nikah dia sembunyi-sembunyi kan. Rupanya tu sanak dia, sini anak dia. Dia tak nak bagi tahu. Bahaya, kena bagi tahu. Sebab tu orang lelaki ni kena berani. Tu kata orang sebenarnya kena berani. Kalau berani buat, berani tanggung. Kalau dah nikah dua, nikah tiga, bagi tahu. Saya ada seorang lagi bini. Saya ada seorang lagi isteri. Kat sana, jauh. Supaya nanti buah-buahnya anak tu kenal-kenal nak kahwin. Rupanya ayah dia sama. Dah, rahsia. Ada berlaku. Bila mana jumpa? Bila sakit baru jumpa. Yang tu datang, yang ni datang. Rupanya ada bini seorang lagi, ada isteri seorang lagi. Tu tak apalah. Yang penting anak tu nanti. Tak kenal mana satu adik-beradik dia. Sebab bila satu bapa, satu ayah, dikira adik-beradik. Dikira adik-beradik, satu ayah. Walaupun ibu lain-lain tu adik-beradik. Bukan adik-beradik tiri tu namanya. Adik-beradik kandung lagi tu. Mak je lain. Ayah sama. Tak boleh nikah tu tuan-tuan. Tak boleh nikah. Tak boleh nikah adik-beradik. Kalau nikah, memang besar masalah. Banyak cerita. Tanya Imam Syakir, apa ni, Haji Syakirin. Macam mana? Dia kena pisahkan nanti. Lepas tu anak tu susah. Memang susah. Tuan-tuan, banyak masalah.